pelaksanaan pembuatan film Merah Putih Memanggil. Tujuannya adalah memberikan gambaran bahwa Tentara Nasional Indonesia, baik angkatan darat, laut, udara, setiap saat siap untuk melaksanakan tugas dan menghadapi ancaman apapun. Dan TNI selalu menyiapkan kemampuannya untuk dimanapun masyarakat, bangsa, negara memanggil, siap menghadapi ancaman apapun, baik itu teroris dalam negeri, teroris luar negeri, maupun ancaman apapun juga, untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi rakyat Indonesia. Dan kita selalu berlatih, sehingga TNI mempunyai strategi detail, ya, strategi detail yang bisa dilaksanakan dan diaplikasikan. Dan prajurit TNI akan merasa bangga kalau dia mendapatkan tugas one way ticket. Dengan pedoman lebih baik pulang lama daripada gagal dalam melaksanakan tugas. Dan film ini menggambarkan bagaimana tugas-tugas khusus yang bisa dilakukan oleh baik angkatan darat, laut, udara. Kita melibatkan pesawat Sukhoi, kapal selam, helikopter, penerjunan di bawah air, dan lain sebagainya. Jadi pesan saya, sangat rugi apabila nanti tidak menyaksikan film ini. Gitu ya.